Hai bunda-bunda dan teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini aku mau masak menu spesial bagi aku nih, penyetan ikan asap. Nah, ini dia bahannya, ikan asap. Ini tadi aku beli di pasar, aku tidak tahu namanya ini ikan apa, ini sepertinya kembung layang ya. Nah, kalau yang tahu bisa komen di kolom komentar ya. Nah, kemudian ini untuk sambelnya aku cuman pakai tomat, kemudian ini cabai keriting dan cabai rawit ya. Lalu ada bawang merah, bawang putih, dan ini dia yang bikin enak sambelnya itu adalah jeruk limau. Dan kalau mau lebih enak lagi bisa ditambah terasi. Tapi aku lagi nggak ada stok terasi, jadinya aku nggak pakai terasi hari ini ya. Untuk pelengkap sayurnya di sini aku pakai mentimun, kemudian ini ada selada air ya, dan nanti ini aku mau rebus dulu sebentar ya. Kemudian ini ada terong ungu yang nanti aku mau goreng. Oke, pertama aku mau rebus dulu selada airnya. Ini yang suka dimakan mentah juga bisa, tapi aku lebih senang kalau selada air itu direbus dulu ya. Nah, ini tuh kaya manfaatnya, bisa dicoba dicari di Google ya. Itu banyak banget manfaat dari selada air ini, salah satunya untuk antioksidan ya. Nah, ini sudah matang. Aku mau angkat selada airnya. Oke, lanjut step selanjutnya. Aku mau goreng terongnya. Ini aku potong-potong. Nah, kalau nggak suka terong ungu, bisa diganti terong hijau ya. Tapi karena di warung itu banyaknya terong ungu, jadi aku pakainya terong ungu saja. Nah, ini sudah matang juga. Nah, lanjut. Ini tadi aku punya tahu ya, tahu kuning kebetulan, jadinya aku mau goreng buat pelengkapnya ya. Nah, buat teman-teman dan bunda-bunda semua, terima kasih sudah nonton channel aku. Dan bagi teman-teman dan bunda-bunda semua yang belum subscribe, bisa di-subscribe ya. Oke, lanjut. Ini aku mau goreng ikan asapnya. Ini tadi aku cuci dulu sampai bersih, kemudian aku buang kepalanya ya. Jadi aku goreng dia sampai kering gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak suka digoreng dulu juga nggak apa-apa. Tapi aku lebih seneng gini, jadi terasa kering gitu nantinya. Oke, lanjut. Aku mau goreng sambelnya ya. Nah, ini tadi lupa nih, ada cabai yang belum dipotong, cabai keritingnya. Nah, ini tuh sedap banget ya, nanti enak gitu. Pokoknya kalian wajib coba ya menu ini. Nah, udah, ini sambelnya ya. Goreng sampai tomatnya itu layu ya. Nah, ini sudah mulai matang, aku mau angkat dulu sambelnya ya. Jadi ini menunya simple tapi enak banget. Nah, oke, lanjut kita ulek sambelnya. Nah, di sini kalian bisa tambahkan garam, kemudian kalau suka ditambah kaldu bubuk bisa ditambahkan kaldu bubuk, dan aku juga tadi tambahkan sedikit gula merah ya. Nah, ini udah sudah halus sambelnya. Oke, kita pinggirin dulu. Lalu aku tambahkan jeruk limau. Ini nih yang bikin sambal itu enak, sedep banget pokoknya. Jadi kalau makan tuh bisa nambah berkali-kali karena sambalnya rasanya yang harum, wangi, dan enak deh pokoknya. Kalian wajib coba ya, sambal terasi pakai jeruk limau ya. Karena ini nggak ada terasinya berarti bukan sambal terasi ya. Nah, ini tinggal aku susun saja ini, yaitu tadi ada
selada air, kemudian terong yang sudah digoreng ya. Lanjut, nah ini aku taruh timunnya, tadi sudah aku kupas ya, lalu aku potong-potong, ditambah dengan tahunya, lalu ditambahkan juga dengan ikan asapnya. Nah, ini dia menu spesial kita kali ini, penyetan ikan asap. Nah, untuk ikan asapnya bisa pakai ikan asap yang lain ya. Selamat mencoba.